Sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat Palestina, Sunlight menyalurkan infak kemanusiaan melalui Badan Amil Zakat Nasional Basnas sebesar 1,5 miliar. Infak program dapur kemanusiaan Sunlight tersebut diserahkan langsung oleh Direktur dan Sekretaris Perusahaan Unilever, Nurdiana Darus, kepada Ketua Basnas RI Nur Ahmad beserta jajaran di kantor Basnas RI Jakarta. Di masa-masa sekarang ini, kita perlu saling membantu. Unilever juga sudah menyalurkan dananya untuk membantu Palestina sebesar 3 miliar. Nah, sekarang ini Sunlight 1,5 miliar. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk saling membantu. Dengan perang Palestina-Israel ini ada dampak. Karena itu kita berharap supaya bisa normal kembali dan dampaknya itu bisa hilang. Basnas akan menerima dan menyalurkan infak tersebut ke Palestina sebagai bagian dari amanah serta tanggung jawab dari rakyat Indonesia.